Aktivitas Kaisang Pangarep dengan warganet di aplikasi TikTok kian hari kian menghadirkan tawa. Kerap masuk jajaran FYP TikTok, kini momen Kaisang menanggapi video TikTok anak DPR juga tak luput jadi sorotan. Melalui akun TikTok miliknya, Kaisang terlihat mencandai seorang pria dan mengaku tak berani dengan anak DPR. Dikutip dari Kompas TV, dalam sebuah video, Kaisang tampak merespon sebuah akun @gopinda yang menyombongkan jabatan orang tuanya. Akun tersebut mengaku bahwa dirinya adalah anak anggota DPR. Dalam unggahannya, akun itu juga turut mengatakan bahwa siapapun yang berani menyerangnya bisa dibuatkan undang-undang. Memberikan respon kocak dengan membuat duet video, Kaisang justru seolah-olah takut hingga meminta ampun. Ia pun berakhir kabur dan menjauhi kamera sambil menempelkan kedua tangannya tanda tak berani melawan. Melihat kelakuan kocak Kaisang, warganet pun langsung menulis berbagai reaksi di kolom komentar. Diketahui, Kaisang Pangarep memang cukup aktif di media sosial termasuk TikTok. Akun TikTok miliknya @_kaisangp telah diikuti oleh lebih dari 1 juta pengikut dengan 21,5 juta likes. Uniknya, Kaisang tak memfollow siapapun di aplikasi TikTok miliknya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!